Guys, aku nak share dekat korang satu sambal yang sekarang ni menjadi favourite dekat rumah ni ha. Delicious Sambal by Paradise Kitchen. Kalau nak makan nasi ke, beli makanan apa-apa ke, kalau nak tambah rasa sedap, nak tambah rasa pedas, memang kita akan gunakan Delicious Sambal ni. Fan MU yang sekarang ni tengah pedih di hati tu, jangan risau lah. Yang ni tak adalah sampai pedih kat hati. Untuk aku yang tak strong sangat makan pedas, aku rasa sambal ni memang pedas. Tapi macam wife aku, dia relax je makan pedas. So dia rasa okey lah, pedas biasa je. So kita testing makan sikit ni sambal dia. Dengan nasi. Gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Sajalah nak bagi tahu yang Delicious Sambal by Paradise Kitchen ni, yang jual ni merupakan salah seorang subscriber juga dekat channel Hazwan Shah Wrestling. So tunggu apa lagi? Pergi dekat ruangan description kat bawah, beli melalui link Shopee yang aku dah letak, support sikit member kita. Video kali ni kita akan review backlash dan juga recap apa yang berlaku dekat Raw pagi tadi. Tapi tak tahulah video ni up hari Rabu ke, up hari Selasa ke. Tapi apa-apa pun, yang paling penting jangan lupa tekan thumbs up satu kali. Jangan dua kali. Satu kali dah cukup. This is Adam Cole, baby. Make sure you subscribe to Hazwan Shah Wrestling. WWE Backlash tak ada perlawanan dekat pre-show. Kali ni dia orang buat dekat France. Yang tak adanya N'Golo Kanté. Okey ke tak fan MU tu? Perlawanan pertama dekat Mincho dan juga Backlash kali ni, kita ada sepatutnya tag team match lah antara Kevin Owens dan juga Randy Orton lawan The New Bloodline, Solo Sikoa dan juga Tamatunga. Sebelum apa-apa pun, aku nak cakap thank you dululah dekat korang yang teman aku watch along hari tu. Bukan main, kita bertonggak-tonggak semasa live YTGT lah. Sebelum ref tiupkan loceng. Sejak bila loceng tiup? Sebelum ref suruh hit the bell tu, diorang dah mula bergaduh-gaduh, bertumbuk-tumbuk dah, sampai Adam Pearce terpaksa keluar dan bagi tahu. Aku rasa ini disebabkan crowd dekat France ni terlalu happening. So Adam Pearce kata, kalau korang nak berlawan macam ni sangat, tak apa, street fight. Dan apa yang diorang bagi betul-betul street fight, tak macam apa street fight yang kita tengok dekat WrestleMania hari tu. Satu perlawanan street fight yang menghiburkan, penggunaan weapon yang banyak. Seriously, aku just nak tengok match ni dengan harapan yang aku terhibur. Dan yes, aku terhibur tengok match ni. Cumanya aku terfikirlah macam mana diorang nak buat Randy Orton dan juga Kevin Owens ni kalah dekat perlawanan pertama Tamatunga di Premium Live Event. So obviously kena ada someone yang datang tolong. Orang yang datang tolong tu aku ingatkan Jacob Fatu, sebab hari tu aku dah up dah pun news dekat berita WWE 2.0 yang kuat gila news bagi tahu yang Jacob Fatu akan debut dekat WWE by minggu lepas lah. Tapi benda tu tak berlaku. Yang datang tolong Tamatunga dan juga si Solo Squad ni adalah Tonga Loa, yang dulu Camacho dekat WWE, geng dengan Hunico. So bila si Tonga Loa ni dah datang tolong Tamatunga dan juga Solo Squad, obviously lah Kevin Owens dan juga Randy Orton kalah. Dan yep, satu keputusan yang kalau kau tanya aku, the whole backlash ni result dia result yang sangat predictable. So bila dah predictable, aku mengharapkan the whole show is best lah. Tapi perlawanan yang best tu hanya takat perlawanan pertama dekat backlash kali ni. Perlawanan kedua, kita ada Women Championship, Bayley, Tiffany Stratton dan juga Naomi. Satu perlawanan yang okey, tak ada apa-apa yang special lah bagi aku. Dekat sini aku boleh kata yang Tiffany Stratton betul-betul apa, menonjol. Bukan menonjol daripada segi macam kecantikan dia buat crowd suka ke apa, tapi dia punya skill atas gelanggang pun memang impresif compare dengan Bayley dan juga Naomi. Ending yang sweet bila Bayley dah menang, result yang tepat eh. Naomi duduk dekat tepi Bayley, tersipu-sipu malu, peluk Bayley. Ah, World Heavyweight Champion Jey Uso lawan dengan Damian Priest. Jey Uso punya entrance kali ni another level. Thank you to the crowd dekat France yang memang happening gila. Dan Fireflies tu semua memang melantun-lantun macam Jey Uso punya taunt. Oh, lama aku tak sebut perkataan taunt ni. Selalu nampak bila main game wrestling, T-A-U-N-T kan, bila kita nak set kita punya taunt lah, tekan atas, kiri, kanan, bawah. Oh, aku ingat lagi, lama tak main game wrestling. Match ni dia agak lambat panas sikit, sebab awal-awal seriously aku rasakan match ni memang bosan. Tapi dah tengah-tengah match dah mula rasa sedap. Cumanya tak adalah sedap yang gila babeng pun.
Ada penglibatan daripada Judgement Day, cumanya France agak rugi eh. Dia orang tak dapat merasakan presence daripada the best wrestler in the world, Dominic Mysterio. Kalau aku jadi penduduk France yang datang ke Backlash, aku nak refund weh. So bila Judgement Day ganggu di luar arahan Damian Priest, berlakulah sedikit ketegangan antara Damian Priest dan juga Judgement Day. Bila match dah habis, Damian Priest menang, keputusan yang dah dijangkakan, aku tak nak cakap lagi lah, yang semua benda memang dah dijangkakan. Habis match tu, bila Bella dan juga JD McDonagh ni duk serang Jey Uso, diorang dimarah oleh Damian Priest. So ingatkan dekat Raw kali ni memang akan panas lah Judgement Day kan. Tapi macam hari raya, bermaaf-maafan. Jade Cargill, Bianca Belair pun satu perlawanan yang not bad, tapi kira okey lah. Sebab time diorang berlawan ni sebenarnya crowd boleh kata diam sikit, crowd dah penat. Keputusan dekat sini aku tak terkejut, tapi aku duk terfikir adakah ini melanggar hukum apa yang Triple H suka buat, iaitu hukum long term storytelling. Sebab kalau aku jadi Triple H, mungkin aku buat Bianca dengan Cargill dulu kalah atas gangguan ke apa, since tag team champion tu boleh di defend dekat mana-mana brand. Boleh je nak bagi dia orang menang dekat Money in the Bank ke bulan 7 nanti, tapi long term storytelling lah. But then mungkin dia orang nak wrap up kan cepat sebab baru je habis brand split. Dan kalau nak ikutkan pun sebenarnya ada long term storytelling yang kita tak nampak lah dekat sini, which is Bianca Belair dan juga Damage Control, finally dia orang punya feud dah macam tutup kat situ. So apa-apa pun, kita ada the new woman tag team champion. Cara Bianca Belair dan juga Jade Cargill menang memang cool lah, bila Cargill buat finisher dia tu dekat Kairi Sane. Lain macam movement ataupun sequence tu. Main event kita ada WWE Undisputed Champion ke Undisputed WWE Champion, Cody Rhodes dan juga AJ Styles. Styles. Dekat match ni, crowd kembali hidup, kembali bertenaga. Mungkin baru lepas minum air Prime. By the way, Prime tak sponsor video kali ni, tapi Delicious Sambal yang sponsor. Lagi sekali, dapatkan Delicious Sambal, link dekat ruangan description kat bawah. Pedah ho, tapi tak adalah sampai pedih macam tengok MU kena 4-0. Match ni okey, tapi sebenarnya kalau aku jujur, match ni okey sebabkan crowd lah. Tapi tak adalah nak kata match ni teruk sangat kalau crowd tak hidup pun. Just that Cody Rhodes, AJ Styles, kita semua dah boleh predict yang Cody Rhodes takkan kalah title ni awal sangat. At least hasilkanlah satu perlawanan yang epic melibatkan dua top superstar, dua ketua ex ketua Bullet Club, yang kalau dekat luar boleh bagi satu perlawanan yang wow, tapi kenapa dekat Backlash punya main event diorang tak boleh buat benda tu. So aku rasa match ni should be better lah. Ini adalah match main event kot untuk Undisputed WWE Champion kot. Lagi sekali melibatkan Cody Rhodes dan juga AJ Styles, dua orang yang boleh steal the show. Tapi sayang lah, aku tak dapat benda tu. Aku rasa aku dikecewakan, sebab bila semua dah predictable, at least ini je lah apa yang aku boleh harapkan. Kalau aku kena bagi bintang untuk Backlash kali ni, 6.5 bintang daripada 10 bintang. Aku rasa lah kan, kalau crowd dekat Backlash ni tak gila babeng, boleh jadi 6 bintang 5.5 je aku bagi, silap-silap. Performer of the night, obviously the crowd. Dan kalau wrestler, aku mungkin pilih Tiffany Stratton, selepas fikir banyak kali kot, sebab ikutkan aku tak tahu nak pilih siapa. Match of the night, street fight between Tama Tonga, Solo Sikoa, Randy Orton dan juga Kevin Owens. Moment of the night, Jade Cargill, Bianca Belair menang Women's Tag Team Champion. So dekat Raw kali ni, start je diorang dah tunjuk betapa besarnya tournament King and Queen of the Ring untuk tahun 2024 ni. Aku suka gila sebab diorang kali ni betul-betul buat macam 8 round proper. Cumanya pemenang untuk Raw ni akan jumpa dengan pemenang kat Smackdown. Consider itulah sebenarnya yang final. Dia akan start dengan first round, lepas tu baru ke second round, ataupun dia mungkin akan panggil quarter, and then semi baru final. So dia punya bracket tu kali ni besar dan menghormati hukum brand split. Untuk Raw punya participant dalam tournament kali ni je pun dah ramai yang boleh consider favourites. Tak kira lagi yang daripada Smackdown, diorang tak reveal lagi bracket tu. Sekarang ni kalau kau tanya aku, memang calon terbaik lah daripada Raw untuk ke final antara Jey Uso ataupun Gunther. Kalau ikutkan Dominic Mysterio lah, tapi dia injured, nak buat macam mana?
Untuk King of the Ring ni, bila King of the Ring dah habis, apa yang aku harapkan adalah yang menang tu dapat challenge untuk world champion ataupun undisputed champion lah. Sama juga untuk yang women's, supaya tak adalah diorang lepas ni belagak jadi king and queen semata-mata tapi tak ada dapat apa-apa reward. The next premium live event lepas tu adalah Money in the Bank. Sesuai je kalau yang menang tu cabar champion masa Money in the Bank. Untuk cerita lebih lanjut pasal macam mana nak baiki King of the Ring ni, dulu aku dah pernah ada pun buat video ni dekat channel Hazwan Shah Wrestling. Jay Uso menggantikan Drew McIntyre sebab Drew McIntyre injured. Aku tak faham kenapa Drew McIntyre nak marah-marah sebab dia yang injured. Dan kenapa, okay, aku faham lah, dia pengang dengan Jay Uso daripada dulu kan. So bila Jay Uso gantikan dia, obviously lah dia panas. Tapi dah kau injured, kau nak buat macam mana? Kau nak marah Jay Uso tu pun tak guna. Ah, itu satu hal lah. Tapi ada satu hal lagi yang aku tak berapa nak berkenan. Aku dah minat dah ni Jay Uso, tapi kenapa dia perlu menang lawan dengan Finn Balor? Okay, aku kalau boleh tak nak lah dua-dua kalah, tapi nampaklah Finn Balor akan kalah. Tapi kenapa perlu Jay Uso menang menggunakan spear? Berapa ramai yang nak guna spear sekarang ni kat WWE? Dua kali spear, lepas tu Balor kalah, Jay Uso menang. Kalau dia dah buat spear, lepas tu buat dia punya super kick ke frog splash ke, aku boleh terima lagi. Takut-takut finisher spear ni rosak tak lama lagi. Itu je. Transition dekat Raw kali ni awal eh, bila Drew McIntyre belah dengan kereta dia. Ha, lepas tu CM Punk pula datang dengan kereta dia, suruh Adam Pearce kumandangkan lagu CM Punk tu, dan CM Punk pun keluar. Cumanya promo CM Punk kali ni dekat Raw aku rasa agak boring lah. Aku pun tak faham kenapa Braun mereka tak ada dalam tournament King of the Ring, tapi Adam Pearce ajak dia masuk bilik ofis bincang. Aku rasa ada lah kot idea lain untuk Braun mereka ni. Tapi idea apa lagi yang ada? Kalau korang ada idea, cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah. Untuk Carlito pula yang datang menyinggah ke tempat lepak Judgment Day, siap duk kata this is cool. Oh, this Carlito is cool. So main event Raw kali ni, diorang macam menjanjikan satu perlawanan yang banger. Dan yes, memang satu main event yang banger. Aku boleh katakan yang match ni lebih baik daripada beberapa match yang ada dekat Backlash. Tapi ini bukan the best Gunther Sheamus punya perlawanan yang kita pernah tengok. Apa-apa pun, Sheamus lepas dia punya intro tu dah mula pakai lagu lama dia balik. Dan Raw kali ni, daripada segi perlawanan, tak mengecewakan. Even Ilya Dragunov dan juga Ricochet tu pun ada vibe-vibe NXT. Dan perlawanan tu pun aku tak tahu nak pilih siapa pemenang, sebab Ilya Dragunov macam awal sangat, tapi takkan dia punya debut nak kalah. Ricochet dah do everything dah dekat Raw, dah ada momentum yang baik, jadi speed champion pun kalah. Adakah speed champion tu di-create semata-mata untuk Ricochet? So guys, itu sajalah untuk video kali ini. Lagi sekali, jangan lupa dapatkan keluaran Paradise Kitchen, iaitu delicious sambal. Link ada dekat ruangan description kat bawah. Jumpa korang dekat next video. Terima kasih datang lagi. Mother, father. Ha, jemputlah yang semua.